Kita soalnya kerjanya tuh apa ya? Si siklus kerjanya tuh memang beda. Kayak kemarin, tahun kemarin, satu tahun, tur terus gitu kan. Tapi tahun ini kan dari bulan Januari sampai sekarang kita di studio, palingan manggung sebulan tuh dua kali, palingan sini sini balik lagi studio lagi. Jadi sebenarnya nggak bertambah juga ya, cuman kita memang jarang-jarang ngambil kerjaan biasanya bulan puasa gitu. Cuman kali ini kita ambil karena memang kebetulan kan pas launching album Sings Legend itu kan ada lagunya Bimbo yang kita aransemen ulang. Nah itu mungkin yang jadi tema utama pada saat bulan puasa kita nyanyi nanti. Temanya adalah kita menghibur orang pas lagi bulan puasa. Jadi persiapannya pasti beda sama ya, tur yang biasa. Kalau tur yang biasa itu kan mainnya juga malam pasti gitu. Jadi kalau ini kan sore gitu. Jadi lagi puasa. Mungkin lebih kuatin ke gimana caranya biar nggak terlalu over keluarin suara, biar nggak terlalu haus gitu. Sama songlist juga beda sih. Tantangannya bulan puasa nyanyi itu mood sih ya, mood ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita naik ke atas panggung itu kita mesti bisa bikin senang semua orang kan gitu. Bukan kadang-kadang, selalu harus begitu. Nah pada saat bulan puasa kadang-kadang mood kita kan agak berbeda dengan perut kosong dan segala macam. Itu mungkin tantangan paling gedenya sih gitu.